Ketua Pegawai Eksekutif Goldman Sachs Incorporated David Solomon semalam memohon maaf kepada rakyat Malaysia berikutan peranan bekas pegawai bank itu Tim Leissner dalam skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB. Goldman kini sedang disiasat oleh pihak berkuasa Malaysia dan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ di atas peranannya sebagai penaja jamin dan pengatur tiga jualan bond yang mengumpulkan 6.5 bilion dolar Amerika atau 26.70 bilion ringgit untuk 1MDB. Bagaimanapun, menurut bank berkenaan, pihaknya sudah melakukan urusan sewajarnya sebelum setiap transaksi dibuat. Pendakwa Raya Amerika Syarikat pada tahun lalu mendakwa dua bekas pegawai Goldman mencuri berbilion ringgit dari 1MDB. Leissner, bekas rakan kongsi Goldman Sachs di Asia, mengaku bersalah terhadap konspirasi untuk penggubahan wang dan melanggar Akta Amalan Rasuah Asing. Solomon berkata Leissner menafikan pembabitan mana-mana pengantara Goldman dalam transaksi dengan 1MDB. Seorang peguam yang mewakili Leissner bagaimanapun masih belum bersedia untuk mengulas sebarang komen. Roger Ng, antara bekas pegawai bank Goldman yang didakwa, ditahan di Malaysia atas permintaan pihak berkuasa Amerika Syarikat dan dijangka akan diekstradisi. DOJ sebelum ini menyatakan bahawa sejumlah 4.5 bilion dolar Amerika atau 18.49 bilion ringgit sudah disalahgunakan oleh pegawai tinggi dana itu dan rakan-rakan sekutu mereka antara tahun 2009 dan 2014.